Ratusan pengungsi Rohingya menjadikan sebuah lahan kosong di Pekanbaru Riau sebagai tempat tinggal mereka. Para pengungsi ini mendirikan tenda dan gubuk seadanya dengan beralaskan papan dan bambu, dinding terpal, serta atap dedaunan. Ada sekitar 150 pengungsi yang tinggal di gubuk-gubuk ini. Mereka mengaku sudah cukup lama tinggal di Pekanbaru, namun terlunta-lunta karena tak memiliki tempat tinggal. Mereka juga kerap diusir Satpol PP karena tinggal di tempat umum dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pindah sini ini imigran. Imigran ini sini 3 bulan. 3 bulan ini semua keluar. Keluar ini jalan, satu bulan ini jalan, tidur, makan nasi ini saya. Hingga kini, pengungsi Rohingya yang masuk ke Pekanbaru Riau semakin bertambah dan kian tak terbendung. Para pengungsi ini berharap organisasi internasional yang menaungi mereka bisa membuka jalan ke negara lain agar bisa hidup dengan lebih layak. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV.